Untuk mengantisipasi wabah virus corona yang semakin meluas, Polres Asahan melakukan penyemprotan disinfektan di sekitaran Makopolres Asahan dan dilakukan dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Selain menggunakan mobil pemadam kebakaran, petugas internal kepolisian dan juga petugas dari Palang Merah Indonesia juga turut membantu untuk melakukan penyemprotan. Selain penyemprotan internal, dilakukan juga penyemprotan kepada seluruh masyarakat yang datang berkunjung ke Polres Asahan. Masyarakat yang berkunjung diwajibkan melakukan prosedur yang sudah ditetapkan oleh petugas, mulai dari penyemprotan kendaraan, tes temperatur tubuh, hingga mencuci tangan. Tak hanya masyarakat saja, para personel yang baru memasuki kawasan Polres Asahan juga harus melewati tahap penyemprotan disinfektan ini. Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk mentiadakan kegiatan yang bersifat ramai sesuai dengan maklumat Kapolri dalam mencegah penyebaran wabah virus corona. Terima kasih. Jadi upaya yang sudah dilakukan oleh Polres Asahan dan jajaran, ya kami melakukan beberapa upaya-upaya untuk bisa mencegah menularnya COVID-19 baik di lingkungan Polri itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat. Untuk di lingkungan Polri, ya kita sudah membuat standar operasi prosedur. Begitu ada orang masuk, kita sudah melakukan penyemprotan disinfektan. Termasuk ke Makopolres, masuk ke tempat pelayanan Satlantas Polres Asahan. Nah, ini sudah kita siapkan, ya masuk ke penyemprotan disinfektan, kemudian cuci tangan, dan kita menyiapkan juga untuk cairan dan sanitizer. Ini kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk sama-sama bekerja sama meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerumunan. Ini sudah kita himbau kepada masyarakat dengan menyampaikan maklumat Bapak Kapolri ya kepada masyarakat untuk meniadakan kegiatan yang bersifat kerumunan. Kemudian kita juga sudah menertibkan ya yang sudah 3 hari 2 hari ini kita laksanakan membubarkan keramaian-keramaian masyarakat. Dari Sumatera Utara, Rashid Ridho, Tribrata TV. Salam Tribrata.